Otoyo Network di kesempatan hari ini. Jumpa di video terbaru dari Otoyo Network. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen. Bila perlu di-share di media sosial jika bermanfaat. Kali ini pagi ini saya bersama Rana Pural. Berada di apa ini? Pasar Tambak, lokasi. Lokasi Pasar Tambak. Lokasi Pasar Tambak yang ada di Sripit, Sidoarjo. Sidoarjo, Sragen. Nah, di kesempatan pagi hari ini di belakang saya ini adalah bisa dikatakan punden. Bisa enggak? Ya, punden ya. Di sini adalah petilasan dari Joko Tingkir. Bukan ya? Pangeran Girinata. Ya. Tapi saya enggak tahu ya, sebenarnya apa Pangeran Girinata itu sebenarnya siapa gitu. Apa Joko Tingkir, apa seseorang yang lain. Kita cari belum ketemu ya. Tapi kayaknya bukan Joko Tingkir ya. Pangeran Girinata. Pangeran Girinata. Nanti kita cari sumber yang lain. Nah, diyakini juga di dalam di belakang saya, belakang kami ini adalah posisi tongkat pancang. Tongkat pancang itu perahu. Nek wong Jawa ngarani galeh atau tempat menambatkan perahu. Patok ya, patok. Patok pancang. Patok pancang untuk mengaitkan perahu saat berlabuh. Ceritanya mungkin zaman dahulu Pangeran Girinata ini punya sakit yang tidak sembuh-sembuh, sama bapaknya suruh menaiki perahu, menyusuri mencari sungai ya? Mencari obat keluar dari kerajaan. Nah, akhirnya sampailah di sini. Di sini singgah di sini sampai perbekalannya habis. Karena memang pesan dari bapaknya sampai perbekalan habis disitulah kamu mencari obat. Mencari obat. Akan menemukan obatnya. Nah, setelah itu perbekalan habis, kemudian memerintahkan pengawalnya untuk belanja kebutuhan makan dapur, peralatan dapur. Rumah tangga ya. Ya, peralatan dapur di warga sini, warga sekitar Tambak ya. Nah, dengan tidak menawar. Berapapun yang mereka minta, yang mereka kasih harga, ya itu langsung dibayar, enggak ditawar. Karena memang filosofinya untuk berbagi rezeki, bersedekah. Dan akhirnya Pangeran Girinata sembuh dari sakitnya dan menetap di sini. Dan lokasinya ini tempat beliau singgah yang ada patok pancang ya, pancang perahunya itu dijadikan diabadikan oleh warga sekitar, dijadikan tempat pasar tambak. Ya, pasar tambak ini diadakan setiap setahun sekali untuk suran kecil. Suran kecil pada hari Jumat pagi. Jumat pagi. Enggak salah nih. Kalau enggak salah kita ramat. Kemudian untuk yang suran gede itu 8 tahun sekali. Atau sewindu sekali. Ya, sewindu sekali, 8 tahun sekali. Dan khusus ya, di pasar ini yang dijual adalah peralatan dapur yang dari bambu. Anak pecut, anak tumbuh, tenggok, kukusan, beruk, dan lain-lain. Banyak. Namun dengan berjalannya waktu dan berkembangan zaman, makanan-makanan tradisional dan milenial juga ikut bermunculan. Iya, karena memang memenuhi pangsa pasar. Tidak mungkin anak-anak muda mungkin ditumbuh dong. Tumbuh pecut, apa? Karena sekarang juga jarang yang punya sapi untuk ngeluku, untuk ngangon. Kalau zaman dulu, zaman saya mungkin belum ada ya ceritanya mbah-mbah dulu, ibu saya dulu. Ini sangat berkah sekali ya kalau beli alat dapur dari pasar tambak ini. Karena ya itu tadi sebenarnya. Kalau jualan di sini, kalau beli di sini nggak boleh nawar. Nah, itu kan sedekah. Nah, itu namanya ada barokahnya tersendiri di situ.
Dan dulu untuk yang di seberang Bengawan sana, karena di situ di sebelah sana kali Bengawan Solo. Bengawan Solo. Jadi yang sebelah sana kalau kesini naiknya perahu. Naik perahu. Dulu pernah. Saya pernah sekali. Spot jantung. Nih gambarnya ada ini. Spot jantung saya. Perahunya kecil, cuma memuat berapa orang ya? 8 kalau nggak salah. Saya spot jantung. Masih ada ini. Masih ada. Fotonya ya yang tapi tadi. Tapi fotonya toh. Belum ada video ya. Belum ada video. Terus itu berapa windu? Itu kemarin kalau sampai saat ini kalau enggak salah 3 apa 2? 2. 2 ya. Berarti 16 tahun yang lalu. Dulu 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu. Mungkin juga belum ada ya. Karena denting itu denting kecil. Oh iya, denting kecil berarti 8 tahun. Nah, ini sudah 10 tahun berarti. Ya 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Sekitar 6 tahun itu. Yang lalu pasti ada pasar tambak lagi. Yang besar, pasar tambak yang besar. Dan di sini suasananya rindang. Enak. Sejuk semilir. Semilir. Saya ngantuk. Sayang sekali. Ya, cuma kurang dibersihkan. Kurang bersih terawat ya. Bagus lagi kalau ini bersih terawat. Itu bagus, ada yang membersihkan rutin ya, rutin dibersihkan tuh bagus banget. Terus di sebelah timur sekarang ada spot pemancingan. Pemancingan. Mungkin ini untuk malam hari ya. Karena jam segini sepi. Ya biasanya kalau mancing malam hari. Ini untuk teman-teman yang suka mancing di panas. Lokasi pasar tambak juga ada lokasi pemancingan. Nah, yang pengen makan bakso sebelah selatan ini juga ada bakso Jengsri. Ada bakso Jengsri. Bakso lava super pedas Jengsri. Mantap itu. Ini ora mampir sana ini. Insya Allah kalau sudah buka. Dan cerita lain lagi apa ya? Ini kalau yang ramai itu sewindu sekali itu. Orang-orang kan kalau zaman sekarang di bawah saya ataupun seumuran saya kan penasaran pasar kok sewindu sekali 8 tahun sekali. Kayak apa? Pasar tambak apa sih yang dijual apa sih seperti apa? Kok diadakannya 8 tahun sekali? Banyak rame sekali kalau 8 tahun sekali ya. Suran dan, gede itu. Nah, tidak hanya dari warga lokal, ada luar-luar kota banyak. Banyak yang datang sini. Banyak. Parkiran sampai luber-luber. Dan digelar beberapa hari. Semalam enggak ya? Enggak. Biasanya mungkin 3 hari ya. Sekitar 2 hari, 3 hari lah. Yang para pedagang-pedagang itu kalau pas pasar tambak sewindu sekali itu sudah mulai menyerbu. Kalau dulu lokasinya ini aja karena pedagang-pedagang milenial juga banyak, baju meluber. Dan lain-lain meluber, akhirnya sampai di sebelah utara juga. Kebun Jati. Dulu memang sangat dipercaya ya bahwa barang-barang yang ada di pasar tambak itu membawa berkah. Seperti pecut, entong, irus, kayak beruk tahu. Beruk itu adalah buat menakar beras kalau mau masak dari batok kelapa itu. Nah itu dipercaya kalau dari sini beli dari sini nanti ditaruh di pedaringan atau tempat beras kita itu membawa berkah, sandang pangannya gampang lancar. Itu kan kepercayaan seperti itu. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman tentang kearifan lokal di Kabupaten Sragen dan sekitarnya, menambah manfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai di sini ada dulu ya. Yang jelas mudah-mudahan di pasar tambak ini bisa bertambah bagus, iya. Terawat, karena ini aset dari Kabupaten Sragen juga. Nilainya bagus ya pasar tambak itu sedekah tadi, berbagi sedekah. Oke,
Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya bertugas dan dia supranatural. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.